seneng banget. Jadi kemarin tanggal 11 November 2019 kita baru melahirkan, kamu melahirkan ya, alhamdulillah saya baru melahirkan perempuan ya. Namanya Sada Aminah Hanara. Ibunya sehat, bayinya sehat, insyaallah semuanya tanpa kekurangan satu apapun. Alhamdulillah. Jujurnya sih kalau aku dibandingin proses melahirkannya, aku lebih deg-degan setelah melahirkan. Aku tuh karena kan berharap pengen bisa mengasihi ya, pengen bisa ASI. Jadi justru aku malah parno, takut ASI-nya nggak keluar, takut apa, karena kan apa sebelumnya cari referensi kan, takut drama-drama dalam menyusui gitu. Jadi terus terang malah aku lebih deg-degan nyusuin daripada operasinya gitu, karena sebelumnya kan aku pernah operasi TB kelenjar dan itu bius total. Menurut aku rasanya itu lebih nyeremin gitu. Jadi pada saat mau operasi sesarnya malah lebih tenang, lebih deg-degannya seudahnya malah. Tapi alhamdulillah ternyata dikasih sama Allah, hari pertama ASI-nya lancar gitu. Jadi waktu persalinan tuh pas hari sebelum dia masuk ke kamar operasi kan persalinannya kita sesar gitu kan. Malah saya yang nervous, saya juga yang mual-mual gitu-gitu. Dari hamil sampai mau masuk ruang operasi yang mual-mual dia. Yang mual-mual terus gitu, yang aku kan masuk ruang operasi la 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 gitu kan. Jadi dia yang kayak kamu kenapa? Gak tau, gue udah pusing, gue udah mual katanya. Tapi alhamdulillah operasinya lancar. Mas lah, ini kayak dapat rezeki nomplok. Iya, kayak percaya gak percaya gitu, percaya. Jadi benar-benar menikmati banget lah gitu, kayak mimpi gitu rasanya. Makanya kita udah lama nunggu, masa sih kayak mau ngeluh gitu, dan kita sekarang lagi bersyukur banget sih, lagi happy lah. Alhamdulillahnya juga suami aku tipe yang mau bantuin kan. Kadang suka ada yang tipenya yang ya udah pokoknya kalau urusan anak-anak tuh urusan cewek gitu, kalau dia nggak, dia mau berpartisipasi. Jadi sejauh ini sih rencananya kalau misalkan malam-malam aku bagian menyusui, ntar suami aku yang bagian kalau misalkan ganti diapers, gendongin gitu. Tadi malam sih malam pertama kita alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan kedepannya juga lancar dan dimudahkan. Ketegangannya mungkin karena bayi baru lahir kan masih lunak ya tulangnya. Fragile banget. Jadinya gendongnya juga harus hati-hati, paling di situ aja sih. Nah, masalahnya dia biasanya nge-gym, angkat beban yang berat. Ini cewek lagi kan, masih rapuh, jadi dia kayak masih berhati-hati banget. Biasanya kan angkat ini kan angkat bayi. Oke, tapi dia berusaha sih gitu dan bisa sekarang. Dan sekarang udah bisa, dan surprisingly memang anaknya, meskipun kan kadang kalau bayi itu kalau yang gendongnya kaku nangis kan. Ini enggak, sama bapaknya itu selalu diem terus yang kayak ngeliatin gitu. Jadi kayak liatnya terharu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.